Waduh, ada apa yang terjadi dengan ini? Tempat. Wah, untung ada kamu. Ini lihat, desa saya hancur. Wah, harus apa kita? Kita harus membangun kembali rumah yang hancur. Kamu kan builder, jago. Bisa nggak bikinin rumah kayak gini? Oh, tentu saja bisa. Bisa ya, bisa ya. Kalau nggak bisa, saya eksekusi kamu. Waduh, jangan dong. Jadi, kita akan buat rumahnya di sini. Iya, kita akan buat rumahnya di sini. Jadi di sini gue akan mengajarkan juga sekaligus biar kamu bisa membuat kerajaanmu sendiri, oke? Okay? Mengkhianati Malik. Kamu bisa saya kudeta dia. Ya, biar bisa lu kudeta nanti. Anyway, di sini guys, kita akan buat rumah seperti di rumah Vermilion. Pertama kita harus mengumpulkan bahan-bahan ini kayak seperti stone brick macam ini. Jadi taruh sini biar gue bisa pick. Oke, jadi ini. Nah, ini rumah ini bahan-bahannya untuk fondasinya. Oke, Rafael, pertama kita harus buat begini, Rafael. Jadi buatnya tuh dia gampang banget seperti biasa, guys. Kita buat kotak-kotak dulu, guys. Jadi sini kita misalkan 5, ya kan, di sini 5. Terus kita buat yang lonjong aja. Nah, panjang begini. Pokoknya tengah-tengahnya tuh kalau bisa ini ya, guys. Apa ganjil. Nah, seperti ini. Nah, begitu, guys. Jadi di sini 5, terus ini 5. Begini. Nah, kira-kira begini. Nah, udah selesai kan? Cara buatnya tuh gampang banget dia. Juga dia buatnya begini, kita tambahin 2 blok lagi ke samping. Terus yang di samping juga sama nih. Nah, kayak biar nge-L gitu. Biar nge-L. Bukan L juga, dia jadi kayak nyamping gitu. Nah, di sini terus kita tambahin lagi nih 3 blok lagi di sini. Nah, jadi ya bentuknya kayak begini, kira-kira tuh. Paham? Oke, paham. Di sini 3 blok, 5, 5, ke sampingnya juga 5, terus ini 2, 2. Oke. Nah, udah selesai begini. Ini gampang banget, karena kita tinggal stack aja. Ini pakai world edit aja, guys, biar cepet. Nah, di sini dia tuh rumahnya tuh rada tinggi-tinggi, guys. Jadi kita stack-nya tuh harus kayak misalkan 6 blok ke atas gitu. Nah, begitu, guys. Jadi kolomnya, pondasinya baloknya di bawah enggak. Mantap. Nah, jadi ini file kita isi aja nih. Kita bagian-bagian kayak gini isi-isi aja. Isi aja. Oke, okay. Pakai semennya apa? 3 roda. 3 roda, betul. Pakai kita ngaduk semen dulu. Oke. Okay. Jadi ini kalian tinggal isi aja nih semua. Kalian sambung-sambungin nih semua nih. Yang di luarnya aja ya, guys. Yang di tengah sini enggak usah. Di bagian sininya aja nih. Nah, sini file. Ayo file, ikut isi file. Mari mengkuli bersama Astrid dan Rafael. Stack aja sih. Bagian sini jangan. Tunggu, bagian sini jangan ya, guys. Jadi bagian sini itu gimana cara buatnya? Jadi cara buatnya itu dia tinggal tambahin pilar di tengah. Ini lagi. Gitu, file. Lihat nih, file. Nih. Enggak, ini dipenuhin juga. Ya, ini semua penuhin tuh. Lihat nih, bagian sini kita tambahinnya begini dong. Tuh, tambahin pilar. Ini buat tambah pintu. Nah, berarti ini kalau kalian penasaran tingginya berapa, ini tingginya 7 ya, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blok. Nah, begitu. Nah, sekarang kita tinggal ini deh, isi semua temboknya. Blup, 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 blup. Oke, kita pakai manual. Oke, udah selesai, Vel. Oke, terus. Ini end site di mana? End site-nya nanti ada di sini, bagian sini dong dia. Nah, dalam sini. Nah, begini, guys. Ini end site-nya nih. Nah, jadi deh. Kalian tambahin stair, terus tambahin end site. Tuh, sebelahnya juga sama, Vel. Praktekan. Blup, 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 blup. Nah, di sini terus taruh stair, kanan, kiri, plak, ceplak. Nah. Dan kan udah selesai nih, guys. Atasnya atasnya kita buat atasnya juga dong. Nah, cara buat atasnya nih, kita buat taruh stone brick lagi di atasnya. Kita buat kayak nah, udah selesai. Nah, ini kita butuh bahan baru, yaitu cobblestone stair. Nih, Vel, cobblestone stair. Nah, ini kita buat begini. Kita tinggal tutup aja begini. Oke, ditutup lagi pakai stair. Pakai stair. Oke, oke, terus ini kita isi semua. Ah, udah jadi kan? Tuh, udah mulai kelihatan tuh, guys. Di sini biasa kalau kata lemur itu kita harus buat pintu masuk ya. Pintu masuknya di mana? Pintu masuknya itu biasa dia buatnya begini nih, guys. Ini tepatnya kayak cuman begini doang atau kalian 3 blok aja biar gampang kalian ngitungnya. Nah, terus ini kita buatnya dia rada begini, rada miring gitu. Buat apa? Biar kayak nah, ini atap. Kayak ini ya, ini atapnya nanti. Beda ini kita hancurin aja nih, enggak perlu. Segini aja bener. Jadi 3 blok terus naik gini, oke? Okay? Nah, belakangnya ini sampingnya kita isi aja kayak flatnya begini, santai aja. Nah, atapnya untuk, pakai apa? Untuk atapnya kita pakai brick ya, guys. Karena ini Vermilion kerajaannya, karena Malik suka merah, jadi kita pakainya. Tadinya ini kalian kalau nggak tahu ya, kerajaan Vermilion itu aslinya atapnya biru, cuma diganti. Mau. Begini. Nah, gitu, Vel. Nah, oke. Ah, oke. Okay, di atas ini mungkin kita ganti ya, kita pakai brick aja karena biar nggak aneh. Got nih, bro. Nah, terus untuk samping-samping ya, Vel. Samping-sampingnya gue lupa dia pakai blok apa ya, guys? Kalau nggak salah pakai ini dah. Ya kita inilah ya, kita variasi dikit lah ya, nggak apa-apa. Nah, kita buat sampingnya. Apa-apa? Nggak pakai itu. Nih pakai ini nih. Oh, pakai pakai crimson kah? Oke, kita pakai crimson. Bebas ya, guys. Pokoknya warnanya warna-warna panas. Enggak. Pakai ini. Orang ganti aja terus ya. Ya kalian pokoknya intinya pakai warna-warna panas aja, guys. Ah, serius ini jelek banget loh. Nah, terus kita ganti lagi, guys ya. Nah, terus kita ganti terus, guys, sampai gila, guys ya. Oh, pakai ini aja, guys. Kalau kalian 116, nih ada yang bagus nih, guys. Pakai granite, guys. Nah, granite cakep nih. Oke, boleh. Granite deh.
Nih, benernya guys, kita isi aja semua ini. Terus ini kita kasih pintu aja di sini. Terus kita kasih door. Ya, kalian kasih pintu begini. Oke, dan cari itu pintu masuknya ya, guys ya. Gampang sekali, guys. Cuma dari tadi atapnya diganti mulu sama Rafael. Dia tuh pakai akasia wood. Nah, dia pakai akasia wood. Nah, ini dia tuh muterin ini semua. Oh, mana? Jadi kita muterin gini. Tuh. Orang malah dihancurin ya, bener-bener. Eh, hey. Oh, yang ini. Iya, yeah, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dasar bedebah guys emang. Ini makanya guys tuh gua bikin tutorial sendirian karena ini guys. Usuh. Anyway, di sini kita buat begini file, kita buat dia rada tinggi dikit. Jadi kita mau buatnya 5 blok lah. Eh, sini jangan 5 blok begini juga. 7 blok juga deh. 7 blok aja. Biar atas bawah tuh proporsional ya guys ya. Nah kan. Oke. Okay. Gini. Nah, gitu file. Nah, kita buat begini. Dan ini sambung-sambungin aja guys semua. Sambung menyambung. Oke, intinya kita buat kotak begini guys. Nah, begitu ya guys. Wih, kita sambung aja semuanya nih. Ini tingginya sama lagi ya berarti guys, 7 blok ke atas ya, 1 2 3 4 5 6 7. Dari kalau dari bawah sini, dari yang sini nih guys, yang kalian lihat ini sampai atas itu 8, cuman kalau dari sini ya 7. Ini kan gampang nih. Nah, ini kita yang tengah sini kita ganti seperti begini, begitu. Jadi tengahnya nanti ada itu lagi. Ada jendela tengah. Terus bagian sini kita nggak usah kasih apa-apa, biarinnya polos begitu. Atau kalian juga bisa buat begini, kalian kalau mau nih, lihat ya, file. Begitu. Nah, jadi itu kayak gitu. Jadi untuk variasi guys, jadi kalian temboknya nggak, jangan pas di tengah-tengah juga pilar ya gitu. Jadi kalian bisa variasi kayak ada yang mau di tengah begini, yang mau begitu, glowstone gitu. Biar terang dalamnya nanti, nggak ada lampu. Kalau tanya lah, jangan lah. Waduh. Oh, beda guys. Di sini untuk lantainya kalian taruhnya sini. Enggak usah, Vel. Di sini enggak usah. Di sini untuk lantainya kita taruh di sini tuh begitu. Jadi dia sejajar sama di atas stone brick-nya. Jadi sejajar sama akasia wood-nya ini. Nah, untuk temboknya, Vel. Enggak begitu, Vel. Vel. Biar terang. Ini orang minta gue ban juga nih guys lama-lama. Sumpah, biar terang dalamnya. Lu tuh enggak pernah naruh lampu. Pakai blok-blok begini guys ya. Gitu, Vel ya. Blok-bloknya nih. Oke. Okay. Satu. Jadi kita campur-campurin aja guys. Cuman cara perwarnaannya dia tuh begini-gini guys. Itu kayak rada kotak-kotak. Di texturize. Jadi dia nggak kayak ngasal, cuman nggak ngasal juga guys. Salah blok. Nah begitu guys. Kira-kira begini ya tuh. Eh, file semuanya file ya. Kita isi semuanya. Nah, kita isi dulu semuanya guys. Astaga, file ini apa ada cobblestone lagi, file? Cobblestone mana? Cobblestone. Glus, astaga itu apa? Cobblestone. Bener ya guys ya. Ya. Orang satu ini loh. Enggak. Sekarang sini ke dalam sini. Sekarang gue tanya. Lu kalau misalnya di rumah malam-malam ngelihat pakai apa? Pakai mata. Lampu kan? Pakai lampu kan? Pakai mata lah. Iya, kalau nggak ada lampu gelap kan? Malam-malam kan? Iya. Yeah. Kan? Nah sekarang ini udah gue sediain glowstone. Glowstone itu apa? Dia terang kan? Gak. Menerangin dalam rumah kan? Bener dong. Gak begitu orang. Nah. Ganti guys, orang berdebat satu ini loh. Anyway, di sini kita udah selesai dari begini guys, kita semua udah selesai. Jadi ini rumahnya tuh bentukannya begini. Nah, di sini kalian biasa kayak tutorial gua, habis selesai gua taruh, gua hancurin lagi guys tengahnya. Nah, gini guys tuh, itu file. Okay, itu tambahin jendela-jendela. Terus untuk yang di tengah sini dia ngancurin 3 blok begini. Itu. Terus kasih glowstone ya? Gak. Terus kapan kasih glowstone-nya? Gak akan ada glowstone di sini. Kayak di sini ancurin. Pantas aja PLN gak pernah nge-sponsorin lu kayak Gizen lu. Sorry, salah. Anyway, di sini kita juga taruh begini, jendela-jendela, pokoknya taruh jendela-jendela gitulah. Nah, untuk yang di sini ini enggak usah dikasih jendela, Vel. Karena di sini kita harus hancurin juga. Karena kenapa di sini dihancurin, guys? Karena di sini tuh harus ada namanya apa glowstone. Namanya? Kan nambahin nambahin bangunan tambahan gitu, extension gitu guys, extension. Nah gitu guys, terus kita di sini pakai spruce, terus kita pakai trapdoor juga kalau kalian mau tuh. Nah gitu guys ya, jadi di sini kayak dia ada extension ya. Ya gitu juga boleh, jadi kita beginiin, nah begituin tuh. Wow, terus ini kita, salah hancur. Nah ini kita tambahin dia rada naik dikit, jadi bagian sini dia naik dikit. Oke. Nah di sini kita berarti kalau mau kita bisa tambahin lab di sini. Room light ya benar. Tadi glowstone nggak boleh, gue pakai room light juga nggak boleh. Yang benar pakai apa? Lantern. Dah, kita tambahin begini guys. Kita tambahin begini, terus kita tambah pakai wool. Dah, selesai. Nah, untuk jendelanya guys, nggak gitu, Vel. Ini lantern.
Ini kita tambah. Salah. Kita tambahin. Salah. Tunggu, lantern salah. Gua mau menjelaskan ke viewers gua. Ini Windows-nya pakai ini. Wak. Terus di sini kita pakai stair. Nah, stairnya pakai jungle. Terus kita pakai trapdoor, guys, di sebagian sini. Nah, ini kita isi begini. Nah, begini tuh. Terus juga, guys, kalian kalau mau pakai ini juga, guys, pakai jungle juga oke. Cuman kalian kalau susah nyarinya pakai oak juga nggak masalah. Oke, kita harus buat atapnya dulu, Vel. Nah, iya, atapnya dak beton aja. Nah, iya, nggak apa-apa. Yang bagian situ di dak kayak dah. Tapi nggak usah pakai slab juga kali. Nggak, atapnya udah dak beton gini aja rata. Ini rata ya. Kayak geplak aja. Ya, rata aja. Kita tonjok aja. Jadi, ini dari bawah rumahnya cuma kelihatan kayak gini. Atapnya mana dak beton. Emang ya satu anak ini ya, guys. Tonjok nih, guys. Anyway, kita di sini extend kayu-kayunya di sini. Tuh, dengan cara begini kita extend semua. Nah, ini kita hancur-hancurin aja nih, guys. Ya, yang tadi ya, ini orang berdebah ya, guys. Cuma tadi emang sebenarnya ini kalau mau kita isi lagi, ini pakai lantai lagi. Jadi itu kayak apa etiknya? Terus biar ini kita ya. Sini file kita tambahin atap, main atap di sini. Terus kalau kata lemur jangan pakai stir. Pakai stir itu aneh, guys, ya. Kalau untuk atap-atap gini. Jadi mendingan kita pakai atap ini, guys. Pakai blok atapnya. Pakai full block gitu, jadi bukan pakai stir gitu, Vel. Nah, kita isi begitu semua tuh, guys. Oke, udah. Nah, udah selesai isi gini, kita pakai brick lagi. Nah, kita tambahin begini, kita kalau bloknya yang kecil gini, nah itu pakai stir nggak apa-apa. Cuman kalau untuk yang begini jangan, guys, ya. Kata lemur nggak sehat, guys. Kita isi semua. Guys, udah selesai, guys. Sampai, guys. Terus juga bagian sini juga nih, guys, kita tambahin lagi. Nah, untuk yang di sini, guys, ini kita pakai stir. Nah, kalau bagian stair kan lah, guys, saya diam saja, guys, capek. Anyway, guys, di sini kita tambahin stair begini untuk atap kecilnya gitu. Nah, guys, kalau misalkan kalian juga mau ubah juga gini, tunggal gue mau kasih mereka saran-saran lagi, guys, ya. Hancurin juga sekaligus. Nah, di sini kita juga bisa tambahin pakai stair begini. Kalian bisa tambahin begini. Kenapa begini? Jadi biar ininya atapnya tuh nggak sama terus sama yang kayak di samping sini, guys. Ini juga ini lebih prefer begini sih gua. Nah, terus untuk rumahnya nggak ada lampu, guys. Terus granite kita tambahin. Main granite nih, guys. Nah, kita tambah granite. Nah, gitu, guys. Jadi dia tuh kayak ada blok yang kayak apa kayak bangunannya tuh kelihatan gitu tuh. Kayak dia tuh di luar gitu. Nah, ini kan cakep, guys. Oke. Nah, sini kita main granite juga nih. So good. Granite. Kita isi semua nih ya granite-granitnya, guys, ya. Nah, guys. Terus biasa kalian kalau mau tambahin lagi nih sampai bawah sini granitnya ini. Jadi tambahin lagi sampai bawah lagi. Ini ya, guys. Ini ditutupnya pakai putih lagi. Dia bagian atasnya iya pakai putih lagi. Atau enggak, guys? Kalian kalau nggak mau putih gitu, kalau kalian ya karena bahannya juga jujurnya rada mager juga ini buatnya. Kalian juga bisa pakai ini. Kalian tutupin gini tengah-tengahnya ini, file. Sini, file. Jadi kita tambahin begini. Atau enggak? Kita bisa tambahin juga ini. Nah, sih. Tunggu, gua mikir, guys. Oh, gini aja, guys. Yang untuk samping sini kita bedain aja. Kita bedain. Jadi bagian sini kita rada beginiin. Dan nanti di atasnya tuh bisa dikasih jendela. Oh. Gitu, guys. Nah, jadi kayak buatnya begitu. Nah, yang di sini biarin aja begini. Ya, bermain gua salah lihat. Nah, gini, guys. Jadi, nah, kalian taruh pilar begini tengah, terus di sini dua kanan kiri, oke? Okay? Nah, kalian kalau capek gitu ya bahan cari bahan-bahan yang bawah ini mager gitu carinya. Ini file kita, astaga ini. Kita tinggal ini aja, guys. Kita tinggal tambahin yang namanya pakai kayu-kayuan. Nah, tapi kayunya ini kalau bisa pakainya kayak jungle gitu, guys. Nah, begitu. Pakai jungle begini, tuh. Tunggu file, pelan-pelan file satu-satu file, jangan nambahkan semuanya. Jika lo ditambahkan seperti ini. Eh, kok pakai stair sih? Jadi kalian tambahin jungle lock bawahnya, terus atasnya kita bisa variasiin pakai misalkan pakai jungle strip lock nih. Duh. Jadi ada variasi warnanya gitu, guys. Juga sama nih, kita pakai jungle. Terus ini satu, terus ini kita dari atas sini sampai bawah nih kita pakai. Wait, what? Nah, kita pakai jungle ini, kita pakai jungle George jungle. Nah, gitu, Val. Wait, gua lagi ngikutin. Kita isi dulu nih semua nih, guys. Nah, yang ini bagian sini kita ini ya. Isi sampai bagian sini kita pakai di sini kita nggak usah pakai fence. Ini pakai trapdoor aja bisa. Jadi kayak mungkin dibiarin aja buka. Karena ini kita bikin gini, Val. Set. Terus kita buat begini. Tuh, jadi kayak jendela kebuka. Ah. Ya, nice ah. Nah, yeah, I see ya. Ini kita pakai trapdoor juga di sini nih, pojok-pojokan sini juga bisa begitu. Kalau aneh juga ya nggak usah dipakai, guys. Tinggal bawahnya aja nanti kita detailin. Nah, untuk yang di sini ya tadi Rafael buat segitiganya nih, kalian tinggal buat ya tinggal tutupin aja sih begitu pakai ada side. Kalau kalian nggak mau begini juga biar nggak semua atap masih begini. Biar nggak biar semua atapnya nggak merah, Val. Kita bisa juga tinggal beginiin aja nih.
cukup pakai stair, satu stair gini. Tunggu. Gimana ini caranya, guys? Oh, kita hancurin aja deh sampingnya. Ribet amat. Jadi kayak high heels gitu ya, guys. Bisa kita tambahin trapdoor atau enggak di sini, kalau kalian enggak mau juga pakai trapdoor juga oke nih. Tuh, kayak gitu juga oke. Tuh. Nah, Vel, rumahnya udah mau jadi kan? Oke, 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 oke. Tapi gini. Trapdoor lagi di sini. Di sini. Apa? Ntar dulu gini. Gelap. Room light. Orang bener-bener ya. Ini kalian dalamnya kalian beda isinya begini ya. Oh, bikin balokan. Ya. Yeah. Ini tutorial paling rusuh. Kasih. Tutorial paling rusuh tetap sama kalau ada Nevin waktu itu. Jadi Enter Dragon lah, diledakin. Oh, gue sih. Enggak sampai diledakin sih. Nih, nah, kita buat begini, guys. Ada pilar-pilar yang support ini ya, guys ya. Jadi tuh kelihatan kokoh gitu rumahnya. Gua enggak sampai ledakin sih. Nah, we make it like this ya, guys. Nah, kita tambahin stair lagi di situ. Terus mungkin kita bisa taruh trapdoor lagi kecil di sini. Kayak trapdoor kecil di sini. Oke, okay, jadi di sini kita tambahin detail-detail. Di sini kita tambahin stair-stair begini. Kayak stair. Oh, jangan pakai spruce kali ya yang bawah. Ini kita bisa tambahin begini, Vel. Kita pakai stairnya yang warnanya lebih bright dikit. Kayak contohnya kayak, nah, kayak jungle gini. George the jungle. Nah, ini detailnya bedanya samain aja. Kayak sama kayak yang di videonya itu. Atau di Vermilionnya. Dia punya detail tuh simpel banget, guys. Gak aneh-aneh. Itu cuma begini. Udah, begini doang, guys. Literally, udah, begini doang. Rumahnya gak ada apa-apa, guys. Terus bagian sini, guys. Kalau misalkan terlalu flat, kita bisa juga tambahin kayak macam gini, Vel. Ini kayak nambahin apa detail pilar dikit. Iya, kayak namanya pilar dikit. Jadi dia tuh kayak rada sensible. Terus ini kita pakai. Nah, terus kita detail lagi pakai gini. Nah, itu, guys. Tuh, udah deh. Udah mirip kan kayak Vermilion. Apa? Dalamnya masih belum ada glowstone-nya nih. Iya, dalamnya emang nggak ada. Kita di tutorial gua nggak pernah ada buat interiornya. Makanya, kalau misalnya nggak mau interior, tadi dindingnya dari glowstone biar dalamnya langsung terang. Nggak usah gitu, biar jadi viewers tahu gitu. Ini interiornya tuh luas. Kalau misalnya glowstone itu penting. Nggak, kalau itu luas ini. Lihat tuh guys, luas tuh. Cuman kalian nanti bisa tambahin sendiri. Nah, oh, bener guys, yang bagian sini kan masih rada ini kan. Gelap. Iya kan, masih rada gelap. Iya benar. Bukan. Masih glowstone. Ini kan tadi ketutupan kan. Ini orang minta gue jitak ya satu ini. Nih guys, ini kita kalian isi aja deh bagian sini, kalian isi aja. Pakai glowstone. Jadi sama kayak di luar. Jadi pakai stair. Jadi depan belakang sama itu. Dah, gitu aja tuh guys. Nah, udah deh. Nanti kalian tambahin tangganya mungkin di sini bisa atau di sini juga bisa. Terserah kalian. Enaknya gimana interiornya? Oh, keren. Dan jadilah rumah Vermilion, guys. Oh, Vel, nih kalian, nih tambahin satu lagi, Vel. Untuk ke viewers nih, kalau kalian mau ngedetailin, ini gimana ya cara detailin ini? Kayak rasanya tuh kayak empty banget. Nah, ini caranya tuh kalian gampang banget. Kalian tinggal taruh wall begitu, terus kalian taruh fence begini, guys. Tuh, taruh fence begini itu udah nambahin detail banget tuh. Lihat kan, langsung kelihatan langsung udah ada rame gitu. Habis itu kita tambahin oak. Ini kayak biasa, Vel, kayak gini. Nah, ini kita bisa tambahin kayak papan gitu. Iya. Nah, di sini kita bisa tambahin kayak mungkin kayak begini. Di sini benar. Nah, di sini kita ketambahin fence, guys. Nah, sini, oh, di sini kan ada chain, guys. Kita tinggal tambahin begitu, terus tinggal tambahin papan deh. Si lantern. Kan, mulai kan. Biar terang. Enggak, orang ini bener-bener satu ini ya, guys ya. Nih. Pakai glowstone salah, shroom light salah, lantern salah, si lantern salah. Nih guys, kita kayak buat papan gitu ini intinya ya. Tuh. Azri ini nggak emansipasi wanita anjir, habis gelap terbitlah gelap anjir. Nih guys, abis itu kita tambahin hopper gitu atau apa gitu. Misalkan contoh itu kan, kayak dia tuh kayak papan untuk apa gitu, kayak dekorasi gitulah guys ya. Atau kalian juga tinggal tambahin anvil, bawahnya juga oke. Ya, gitu guys. Nah, untuk sini kita juga sama nice, nih. Man. Untuk yang di sini kalian juga kalau misalkan ya misalkan terlalu kayak polos juga kalian bisa tambahin begini juga. Oh, bukan di sini guys. Sorry, rada depannya dikit. Terus aja kita tambahin begini dikit, terus taruh stair begini. Jadi kalau biasa begini tuh ada yang namanya kalau gua sama lemur sukanya bilangnya nonsense detail. Ini detailingnya nonsense ini. Maksudnya kayak kenapa nonsense atau nonsense nggak masuk akal artinya. Ini dia tuh nggak ada fungsinya sama sekali, guys. Jadi cuma lu. Ini itu cuma untuk aja. Mempercantik aja gitu. Untuk biar kelihatan rame. Untuk kelihatan nggak gelap. Si Rafael nih suka, guys. Terang-terang. Si Rafael nih jangan-jangan ini, guys ya. Apa? Suka terang-terangan daripada lu gitu kan. Selalu ngomong di belakang gitu kan. Kalau gue tuh terang-terangan orangnya. Ya ada, Vel. Ya ada. Ya ini aja guys. Capek, guys. Gue ngurusin. Anyway, ini begini ya guys, cara buat rumah di Vermilion. Cakep. Oke, sekarang gini. Ini kan kita buatnya di sini rumahnya.
Ini caranya kita mindahin ke desanya gimana ya? Kan yang hancur kan di desanya, bukan di sini. Ya, tinggal didorong aja. Rita harus mengambil Vermilion dan mendorongnya ke tempat lain. Dorong. Emang strong panggilannya Vermilion, emang strong panggilannya Vermilion. Anyway guys, ini apaan ajar ada kayu di sini orang. Lah lu yang nambahin? Bukan. Kan lu barusan ngomong nonsensical. Wah, dia mau nuduh orang guys, dia mau nuduh orang nih. Wah, parah. Oke, jadi itu aja guys videonya guys, tutorial tukar ini. Jadi ini cara buat rumah kayak di Vermilion, oke? Okay? You guys next time. Bye bye. Azrin, enggak mau bikin tutorial sama gua lagi. Ya, abis ini gua udah enggak mau ngajak lu lagi dah, capek.